Saya Desi Yulianti, saya dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta, biasa disingkat BPFK Jakarta. Jabatan saya saat ini adalah sebagai Kepala Subbag Tata Usaha di BPFK Jakarta. Kesan saya selama mengikuti pelatihan ini, kami cukup menerima informasi dan juga sharing dari para narasumber yang berasal dari BKN. Juga kita bisa langsung mendapat informasi yang terupdate mengenai kepegawaian, karena memang narasumbernya adalah yang kompeten di bidang kepegawaian, dalam hal ini SKP. Kemudian kesan lainnya, ya tadi, dengan semua teman-teman BPFK bisa mengikuti pelatihan ini dengan harapan bisa kami implementasikan di BPFK Jakarta. Sehubungan juga dengan sudah akhir tahun, sehingga teman-teman harus membuat target dan capaian SKP untuk tahun 2017 dan target untuk tahun 2018.